bertemu lagi dengan saya Sofia Durasati dengan NIM belakang 156. Saya dari kelas M, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Prodi Agroekoteknologi. Dengan dosen pengampu bernama Pak Anton Wibudin, Manajemen Agroekosistem, Aspek HPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang musuh alami untuk menekan perkembangan populasi hama. Permasalahan yang umum dijumpai dalam bidang pertanian adalah serangan hama pada tanaman budidaya. Untuk itu, dengan berbagai macam upaya, manusia selalu berusaha mengendalikan populasi hama. Salah satu teknik pengendalian hama yang dapat dilakukan yaitu dengan pemanfaatan musuh alami atau biasa disebut dengan biological control. Dalam ekosistem alami, tanpa campur tangan manusia, setiap jenis hama dapat dikendalikan oleh musuh alami. Musuh alami ini sendiri dapat didefinisikan sebagai serangga atau arthropoda yang dalam kehidupannya secara aktif mencari, memangsa, maupun memarasit dan membunuh serangga-serangga hama. Secara umum, ada dua kelompok musuh alami, yaitu predator dan parasitoid. Predator adalah serangga atau hewan lainnya seperti tungau dan laba-laba yang memangsa serangga atau hewan atau hama. Sedangkan parasitoid adalah serangga yang pada fase pradewasa atau larva bersifat parasit terhadap hama dan fase dewasanya imago bebas di alam dengan nektar bunga sebagai sumber makanannya. Beberapa contoh predator umum dijumpai, misalnya laba-laba, belalang sembah, capung jarum, semut hitam, dan semut rangrang. Sementara itu, untuk parasitoid umumnya didominasi oleh serangga-serangga dari golongan ordo Hymenoptera atau tabuan seperti Trichogramma sp. Yang dapat memarasit telur penggarek batang padi, Diadema semiclausum yang memarasit ulat kubis Brutella xylostella, serta Eriborus sp. Yang dapat memarasit ulat graya. Diperkirakan dari seluruh serangga di dunia, 25% hidup sebagai parasit. Nah, kelimpahan musuh alami di alam berkaitan erat dengan cara pengelolaan yang memberikan cara pengelolaan lahan pertanian. Usaha pengendalian hama yang dilakukan manusia seringkali mengubah tatanan ekosistem alami yang ada, sehingga terkadang bukannya menekan tapi malah mendukung perkembangan dari serangga hama. Optimalisasi musuh alami dapat dilakukan melalui tindakan konservasi, yaitu memberikan lingkungan yang mendukung terhadap keberadaan musuh alami. Apabila musuh alami mampu berperan sebagai optimal sejak awal, maka populasi serangga hama dapat dijaga untuk selalu berada pada tingkat yang rendah. Salah satu tindakan konservasi musuh alami yang dapat dilakukan misalnya penanaman serangga refugia di sekitar tanaman budidaya. Tanaman refugia dapat dijadikan sebagai penarik datangnya predator maupun parasitoid karena tersedianya sumber nektar dan polen. Contoh tanaman refugia yang dapat dimanfaatkan misalnya adalah bunga kertas, bunga matahari, bunga pukul 8, dan bunga kenikir. Pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan juga dapat mempertahankan keberadaan musuh alami. Keberadaan musuh alami sering terganggu oleh adanya aplikasi pestisida kimia sehingga mengurangi kemampuannya dalam mengatur populasi hama di lapangan. Dampak terburuknya adalah terjadinya fenomena yang disebut resurgensi hama, yaitu peningkatan populasi hama dengan jumlah yang lebih besar
melebihi populasi semula yang disebabkan oleh matinya musuh alami akibat terpapar oleh pestisida. Oleh karena itu, penggunaan pestisida kimiawi secara bijaksana juga merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberadaan musuh alami yang telah tersedia di alam. Perpaduan berbagai taktik pengendalian yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.